Well, you could shake it anyway. Oke, welcome to my channel. Pada kali ini gue akan membagikan bagaimana cara pasang game dan cara setting dan cara pasang save data di Dolphin emulator yang ada di Android. Oke, simak baik-baik. Oke, semoga kalian paham dan kalau masih bingung bisa tanya aja di kolom komentar. Oke, di sini gue udah ekstra folder gamenya ya. Tinggal kita pindah aja yaitu yang warna putih ini. Nah ini. Super Sentai Battle, oke, tinggal kita pindah aja, oke. Ya, setelah kita cari folder yang ingin kita masuk, pindah ke bawah, oke. Gue udah buat folder game, tinggal tolong masukin gamenya aja. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Dolphin emulatornya. Ini game. Oke, kita sudah masuk ke emulator Dolphin emulator, tinggal kita tekan aja Adobe game yang untuk tambah ini. Oke, kita tekan aja. Nah, cari folder yang sudah teman-teman buat dan sudah teman-teman taruh gamenya. Oke, tinggal gunakan folder. Oke, tekan gunakan folder aja. Oke, nah izinkan. Nah, gamenya akan otomatis muncul sendiri. Oke, untuk cara settingnya ya, untuk cara setting masuk ke cover. Masuk cover ke ini. Oke, ini samain aja kayak punya gue ya. Oke, untuk speed gue tetap aja 100. Ini gue aktifin yang bawah, aktifin untuk save data otomatis ya. Oke, ini samain aja karena nggak gue ubah dari dulu. Oke, untuk audio pilih yang direkomendasikan dari sononya aja ya, jangan diubah-ubah. Oke, ini nggak saya ubah juga, ini samain juga sih, nggak saya ubah. Sama nggak saya ubah sama sekali ya ini ya. Oke, okay. Oke, okay. Selanjutnya, oke, okay. Salah mencet, oke, okay. Ini, nah ini yang salah satu penting coy, teman-teman harus nyalakan yang ini nih. Nah ini nyalakan ini ya, ini saya pakai 85 ya, tapi untuk teman-teman kalau masih agak nge-lag bisa turunin ya, tapi jangan sampai ke 20 atau 15 ya. Oke, untuk ini pakai yang netter aja ya, jangan pakai yang tengah atau yang bawah, ntar nge-lag banget coy. Oke, ini udah aktifin aja. Oke, ini tamas nih, ini jangan diaktifin ya, putih ya, jangan ya, ini yang enggak terlalu. Oke, kita masuk ke settingnya selanjutnya. Untuk saya pakai Vulkan ya, untuk ini saya pakai yang atas aja. Oke, saya pakai yang atas. Dan untuk layar saya pakai 16:9, tapi untuk teman-teman pilih full bisa ada di bawah ini, yang paling bawah full. Oke, untuk ini yaitu settingan grafiknya cuy. Oke, saya pakai settingan 1 aja, tapi kalau HP teman-teman masih kuat di 1, untuk gamenya bisa tambahin aja ya, main kedua atau ketiga. Ini off, nggak saya aktifkan. Ini juga enggak saya aktifkan, ini juga enggak, ini jangan ya, jangan aktif, ntar warnanya akan beda-beda cuy, tergantung efek-efeknya. Ini enggak juga sih. Oke, samain aja nih, ini punya gue samain. Oke, karena gue pakai media, pakai HP MediaTek, jadi ya enggak tahu speknya atau tinggi juga sih. Oke, beli hack. Nah ini aktifkan semua yang di atas 4 itu. Untuk ini jangan diaktifkan ya, untuk pengguna MediaTek dan Snapdragon juga jangan. Nah saya harap sih. Oke, nah aktifkan semua, dua doang ya saya nggak aktifkan, ini yang di bawah. Oke, untuk ini untuk menampilkan MPS software dan FPS dan speed ya di sini ya. Saya cuma nambahkan MPS aja ya, ini lu settingan dia ya, custom lain lah ibaratnya, gak terlalu lumayan penting juga sih ya, gak ngaruh-ngaruh bang. Nah ketika sudah ya, ya sudah. Oke, gua akan bagian bagaimana cara masang save data yang ada di
Dolphin emulator. Oke, kita masuk ke folder download. Oke, nah, cari zip set data yang ingin teman-teman gunakan, yaitu saya pakai Naruto Ultimate Ninja. Ya, pilih ekstrak. Nah, ini foldernya nih ada 6, tinggal teman-teman pindah semuanya. Saya pakai Dolphin emulator ya, nggak potong. Kalau saya pakai Dolphin MMC akan muncul otomatis foldernya di sini. Oke, masuk ke Android. Nih, masuk ke Android. Nih, untuk zip-nya nih. Oke, masuk ke Android data. Nah, cari folder Dolphin emulator dengan nih. Dolphin emulator zip. Nah, cari wing title. Kita lihat title ini. Nah, setelah itu tinggal masukkan, sekarang saya udah ada, jadi pencet ganti. Oke, nah sudah, selamat mencoba.